Putri Ayu Ting Ting, Bilqis Sumaira Razak, sudah terlihat memiliki bakat yang sama dengan sang ibunda. Hal itu dapat dilihat dari unggahan terbaru Ayu Ting Ting pada Jumat lalu. Di unggahan tersebut, Bilqis menyanyikan lagu soundtrack film Aladdin, A Whole New World. Melihat aksi sang anak, Ayu Ting Ting pun terkesima karena Bilqis begitu ekspresif. Memang dalam videonya itu, Putri Ayu Ting Ting tampak begitu serius ketika menyanyi, selayaknya penyanyi profesional. Yang terbaru, Bilqis pun sudah bisa menyanyikan lagu terbaru ibunda tercintanya, yang berduet dengan penyanyi ganteng asal Turki Keremcem. Ya, lagu Apalah Cinta yang booming beberapa pekan kebelakang di berbagai negara. Bilqis begitu fasih menyanyikan lagu terbaru ibundanya. Alah dunia, teruslah berputar, jatuh cinta selalu pada putaran sama, namun titik berbeda. Oh Tuhan, apalah cinta, cinta yang aku tahu indah bahagia, namun bila jalan takdirnya kau lengkan pergi. Namun kabar terbaru yang dikutip dari akun Instagram Ayu Ting Ting menyebutkan bahwa Bilqis Sumaira Razak sedang dalam keadaan kurang sehat. Dalam unggahannya, Ayu Ting Ting terlihat memeluk Bilqis dalam keadaan tertidur. Dalam captionnya ia menuliskan, "Bobo berdua, cepat sembuh ya nak, love you." Kita doakan saja semoga Bilqis segera sembuh. Giving some candy, your old doctor to my love.